Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Di antara tanda kiamat besar, apabila matahari terbit dari tempat terbenamnya. Pada hari ini matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, menghampiri kepada kiamat nanti. Matahari akan terbit dari barat dan terbenam di timur. Pada saat tersebut, sudah tiada guna dan tiada manfaat bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada saat itu, pintu taubat telah tertutup dan amal kebajikan sudah tidak diterima. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Salasun idha kharajna لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. Maksudnya, tiga perkara apabila ia keluar tidak akan beri manfaat akan iman seorang itu yang sebelumnya mereka itu tidak beriman atau sebelumnya mereka tidak berusaha untuk melakukan kebaikan pada imannya. Tiga perkara tersebut adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal dan juga Ad-Dabbah yang melata di bumi. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bagaimana pada saat ini bagi mereka yang tidak berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meningkatkan keimanan, untuk melakukan kebajikan, maka pada saat ini tiada manfaat bagi mereka kerana sudah tertutup bagi mereka segala pintu-pintu yang mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu juga kita akan dapat melihat bagaimana manusia-manusia akhir zaman akan diperlihatkan dengan situasi iaitu banyak perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perkara ini akan menerima balasan di atas dunia lagi. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara yang jika kamu terjatuh ke dalamnya dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tidak menjumpainya. Pertama adalah tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka, iaitu taun, wabak dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang kedua adalah tidaklah mereka mengurangi timbangan kecuali akan ditimpa kegawatan, kesusahan kehidupan dan kezaliman penguasa ke atas mereka. Yang ketiga adalah tidaklah mereka menahan zakat, iaitu tidak membayar zakat kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, bermaksud hujan tidak turun. Dan sekiranya bukan kerana haiwan-haiwan, nescaya manusia tidak akan diberi hujan. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebahagian apa yang mereka miliki. Dan yang kelima, selama pemimpin-pemimpin mereka itu kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah yakni Al-Quran dan mengambil apa yang terbaik dari apa yang telah diturunkan iaitu syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Ini merupakan antara situasi dan perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan supaya manusia akhir zaman tidak termasuk dalam lima perkara itu. Mudah-mudahan kita yang berada pada akhir zaman ini dapat mengelak diri kita dari terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.